kembali terhadap hari yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari alam semesta. Bupati Gayolus kembali adakan pertemuan dengan tim BPKRI perwakilan Aceh dalam rangka pemeriksaan terinci yang juga menghadirkan seluruh kepala SKPK di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gayolus pada Kamis 18 Maret 2021 di ruang Oprum Setda Kap setempat. Bupati Gayolus Haji Muhammad Amru mengatakan bahwa pertemuan tersebut diadakan guna membahas pemeriksaan lebih rinci terkait laporan keuangan daerah, di mana sebelumnya pihaknya telah melakukan beberapa kali pertemuan, dan ini merupakan pertemuan lebih lanjut, sehingga pertemuan kali ini menghadirkan seluruh kepala SKPK di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gayolus. Dalam pertemuan ini, Kepala BPKRI Perwakilan Aceh, Said Yan Ferizal menyampaikan bahwa ia mengharapkan adanya opini-opini yang bagus, serta tidak ada temuan-temuan yang bersifat material, yang akan mempengaruhi dan berdampak negatif pada laporan keuangan daerah. Angka-angka yang disajikan lah gitu, baik di LRH, di neraca, di laporan-laporan yang pesal, atau berapa laporan akunan, ada satu lagi yang dikeluarkan apa yang dikeluarkan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tidak hanya akan terbatas dan berhenti pada opini-opini tersebut, tetapi BPK juga mempunyai harapan terhadap peningkatan kinerja. Ia yakin dengan adanya sinergitas antara kita semua akan dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya terkait hal tersebut. Sementara itu, Asisten 3, Bambang Walio kembali menegaskan bahwa opini-opini yang dimaksud semua tergantung pada diri sendiri, bagaimana dalam mengelola keuangan, dan yang kedua terkait apa yang harus dilakukan ke depan. Harus sama-sama.